Begitu kita akan panggilkan, inilah dia, Dimas. Sebentar, saya mau nanya, ini Dimas apa Mas Tevi? Jadi mirip siapa ya? Dimas. Emang Dimas ini paling dekat sama Ayu ya? Iya. Kalau di itu Dimas. Di grup ada 5. Oh gitu, ya. Aku sama Ayu emang aku yang paling dekat gitu. Paling dekat sama Ayu. Iya. Ayu tuh kalau ada apa-apa pasti curhat ke aku. Bisa duduknya di sini nggak apa-apa? Nah enak dong, saya kan bukan hostnya. Oh iya, di sini aja. Di sini. Sini. Hati-hati. Makanya hati-hati. Dimas, katanya tadi Ayu cerita sama saya. Ayu ini paling deket sama Dimas kalau lagi kongko-kongko begitu. Benar? Ya, betul. Duh, kurang dengar. Bisa ke sini? Oh, iya. Menurut aku Ayu tuh orang yang... Kenapa? Ayu orangnya yang paling enak diajak ngobrol. Apanya? Ayu paling enak diajak ngobrol. Oh, paling enak diajak ngobrol. Biasanya apa sih yang diobrolin? Ya, ngobrol-ngobrol. Kenapa? Apa, gak penting. Kenapa? Kuping. Ini ada Ayunya mungkin mau ngobrol. Ayu, apa kabar Ayu? Aku tuh sebetulnya, namaku dulu bukan Dimas Beck. Oh, bukan Dimas Beck siapa dulu? Dimas Keeper. Cuma karena gabung sama BBB jadi Dimas Beck. Ayu, surprise gak ada Dimas? Ayu tadi kayaknya... kirain Tesi. Masa Dimas kayak gini? Kurang putih ya. Kalau Dimas kan putih banget ya. Dimas kan kalau makan tempe kelihatan susunya. Kalau Tesi kelihatan tempe. Oh iya, kelihatan tempe. Ya, tapi waktu itu makan tempenya campur susu. Oh iya. Kelihatan. Dimas, boleh gak saya ngomong sesuatu sama Dimas? Boleh. Pulang ya? Makasih loh Dimas, udah datang kemari. Malu. Ya. Nih, sini dong. Sini. Makasih ya Dimas ya. Sudah hadir di Top Gal ya.